Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Putih Rulan, di channel Reci saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction ini Kim Sung Kyu, Sung Kyu ya, Room Comeback Stage. Guys, terima kasih udah request ini di sosial bus saya. Terima kasih karena kalau request di sosial bus sudah pasti akan saya notice. Kalian juga boleh langsung aja ke sosial bus saya, guys. Caranya pergi ke Instagram saya, Jeki Putih Rulan. Nah, di bio Instagram saya itu ada link sosial bus, klik aja di situ, guys ya. Ini Sung Kyu ini kemarin udah tadi ya udah saya buat video reactionnya, bagus banget yang pakai akustik itu. Sekarang saya pengen nonton, guys. Saya udah nggak sabar banget pengen lihat lagi dia di sini. Kalau nggak salah kemarin tadi itu cover lagu orang ya. Kalau ini sepertinya lagu sendiri ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Okay. Comeback. Oh. Wow. Ntar dulu, duduk di tengah-tengah kayak lingkaran begitu, terus ada lampu sorot dari atas. Ini keren nih. Terus main piano-piano, bahaya nih, dia hajar kayaknya nih. Kayaknya dia hajar nih lagu. Oh, Mnet ya. Kalau Mnet kita kaburin gambarnya, takut di-block. Good, ntar dulu, good. Bagus, pakai husky, kemudian tiba-tiba dia nembak nada rendah. Guys, lagunya ini lagu dia selalu berani ambil resiko dia ini. Ini lagu sendiri kan? Lagu sendirinya juga nadanya tuh nggak biasa, guys. Jangan salah. Nadanya nggak biasa. Ini sedikit kepleset, sumbang, fales. Hati-hati. Ternyata dia melakukannya dengan sangat baik, dengan sangat sabar, menembak setiap nada-nada yang nggak biasa itu dengan sangat-sangat sempurna. Bagus. Yes. Aduh, enak lagunya. Enak lagunya. Yes, lagunya enak. Itu dulu yang kita komentari. Sirkulasi notasinya itu loh, nggak terduga lagunya, guys. Perpindahan dari not ke not tuh enak banget. Apalagi dinyanyikan dengan orang seperti dia ini. Makin jadi, makin enak. Penyanyi bagus, ketemu dengan lagu bagus, udah jadi kayak gini nih, guys. Dan sampai di part ini, jelas banget vokalnya hanya beriringan piano. Yang tadi kan saya buat reaction yang gitar, ini yang piano. Dia makan dong, guys. Namanya, karena dia kan bisa main alat musik ya, musikalitasnya tinggi, guys. Jadi, ya makanya kepekaan terhadap musik yang namanya solfeggio. Solfeggio-nya tuh jadi bagus, sehingga nada-nada yang dia mainkan pun ya intonasinya pas, tepat. Yes, good. Hmm.
Wah, pakai rasa dia, guys. Dia merem tuh. Udah ada beat-beat masuk. Beat-beat udah masuk, udah ada sering-sering begitu. Nah, ini nih udah mulai klimaks lagunya nih, udah mulai ngangkat-ngangkat nih. Nah, ngeri nih. Merinding. Megah di belakang, guys. Astaga, merinding saya. Cooling down ya tuh. Guys, guys, tolonglah. Ini lagunya tuh udahlah, suara bagus, lagu bagus. Sekarang aransemen musiknya, perhatikan guys, bagian belakang nih udah mulai masuk beat, 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 beat. Ternyata dia, ya memang dia mainkan dinamika grafik naik gitu guys ya. Makin ke belakang dia udah mulai masuk sering-sering, udah mulai masuk beat dan mulai kayak orkestra begitu, musik megah, grande di bagian belakang, dan dia pun menghajar bagian grande itu dengan full, powerful, sehingga kalau kita lihat ada urat-urat lehernya tadi guys, itu yang membuat kita kayak okay, udah sampai ke puncak gitu, kemudian dia langsung jatuhkan lagi, cooling down, langsung aduh, langsung menyentuh banget nih 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 nih. Kita mundur agak panjang ya, coba nih. Tuh. Falsetto-nya enak. Tuh. Cooling down. Habis ya. Wah, ditutup dengan piano kayak gitu, kembali ke awal piano-piano. Aduh. Bagus banget, guys. Bagus banget. Personil Infinite, guys, bagus-bagus. Astaga. Kok bagus-bagus sih? Aduh, 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 aduh. Thank you. Oh, bagus sih. Oke lah, udah banyak ngomong. Terima kasih, liburan saya dikasih lagu-lagu yang bagus di request ya, di sosial saya, jadi saya senang aja. Terima kasih yang telah merequest ini, dan terima kasih juga yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dan komentar-komentar saya, atau jika kalian tidak suka dan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction Kim Sung Kyu atau Infinite ya, agar semakin banyak menonton Infinite atau Kim Sung Kyu, semakin semangat juga saya untuk membuat video reactionnya. Terima kasih, dadah.